So guys, kita bersih-bersih sungai dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI dan hari sungai. Kita bersih-bersihkan sungai, alur sungai Talang Sari ini di area atau dekat Alaya, jalan di Panjaitan, yaitu penumpukan sampah. Kalau ini adalah sampah-sampah yang ada di Alaya, di dekat Alaya, sangat banyak sekali. Belakangan aja Pak Tris itu Pak Tris. Ya. Bannya belakangan aja. Ya. Yang ada airnya biar anu dulu, biar agak kering dulu. Ya. Gantian aja. Ya. Ini Pak Tris, tidak apa-apa, gantian pegang. Ya, biar aja. Awas, pegangnya agak ke bawah. Ya, ke bawah. Picit nanti ya. Enggak bisa ngomong, Pak. Enggak bisa ngomong. Ini siaran langsung, tidak ada tulisannya, Pak. Ini yang masih aku enggak kata-kata. Tidak ada apa-apa. Balik, Pak, sampai pegang kamera. Sampai pegang kamera itu balik, ya ampun. Oh, ini enggak, Pak. Ini yang sudah tulisan langsung. Kacau. Hai. Ditimpa. Orang. Bang, airnya ini biar kuat. Iya, Bang. Ya, kita berada di Alaya. Bentar. Ini tanggal 10 bulan 8 2021.
Ah, ini relawan dari mana ini? Si siapa namanya ini? Rizik, Pak. Oh, Rizik. Dari mana ini? Dari Pondok Pesantren. Oh, dari Pondok Pesantren Azizia. Iya. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa orang yang untuk ini dari relawan Azizia. Ya, Patris, bagaimana ini kita ngobrol sebentar? Santai dulu. Ini dari relawan mana ini, Pak? Relawan Dewa Talang Sari. Talang Sari, dalam rangka apa ini, Pak? Dalam rangka mau menjelang 17 Agustusan supaya bersih, partai. Oh, iya iya. Ini hari sungai, Pak, ya. Dari PUP, dari PUPR. Ya, oke. Awas di. Awas Patris. Ya. Awas Patris belakang. Airnya dianu dulu supaya enggak berat. Dicoplos dulu, ditaruh di pinggirnya supaya airnya habis dulu. Berat dia kalau anu. Ya. Airnya kurang dikit. Ini pada tanggal 10 Agustus 2021, ini di Alaya, ya, sekitar Alaya. Ini tempatnya parkir sampah-sampah yang dari ujung sana. Ini di sini banyak sekali. Nah, itu sudah, ini kita lihat. Dalam rangka Hari Sungai dan Hari Kemerdekaan RI, kita bersih-bersih. Ini atas ajakan Balai Wilayah Sungai. Jadi kita adakan bersih-bersih sampah, terutama sampah plastik. Gantian, Pak. Kalau capek, gantian. Kamu gantian nih. Kamu gantian itu, aduh deh. Rizik, gantian Rizik. Capek itu gantian Rizik. Ya,
Paling bro. Kita berada jalan di Panjaitan tanggal 10 Agustus 2021 dalam rangka hari ulang tahun RI dan hari sungai oleh BWS. Kita memang sengaja tidak terlalu banyak karena kita jaga jarak. Ada 5 relawan atau lebih. Kamu geser ke sana supaya dia jalan ini. Ya. Ya, kelakuannya orang, Bu. Kalau banjir teriak-teriak. Jadi kalau buang sampah sembarangan. Ya. Nggak ditembuskan ke sungai. Kayak apa ditajaki rumahnya orang mau dibersihkan PU ya. Mau pakai eksavator kan nggak bisa. Sungai ditajaki rumah. Iya. Dulu tuh paling besar loh sungainya. Iya itu. Kecil aku sering mandi. Iya. Dulu kan sungainya kan itu kan Bu yang ngalir. Iya. Ya sekarang kan lain itu. Ya, sungai bom ya. Dulu kan memang ada pelabuhan dulu. Iya. Kapal kan bisa lewat dulu di situ. Oh iya. Jembatannya, jembatan dulu kayu tapi iya. Kan? Dari atas jembatan itu kecil dalamnya. Mau dibilang orang ada buaya apa, enggak peduli dulu masih kecil. Sekarang malah enggak ada ini sama sekali. Kalau namanya Karmus biar lebar memang daerah memang kalau pas banjir besar memang banjir ya. Apalagi malah sungainya disempitkan di itu tambahnya lagi. Tadi mana saja Pak yang dibersihkan? Sebelah sana. Ke sana sampai. Sampai ke sana ya. Oke. Sampahnya. Oh iya. Bentar, tadi yang dibersihkan daerah sebelah sini ini untuk dokumentasi. Ya, ini tadi sudah dibersihkan ini. Ya, bersih. Nah, sebelah sana lagi juga sudah dibersihkan. Ya, alhamdulillah sudah bersih. Ya, sana. Kita berada di jalan di Panjaitan dekat Alaya. Di sini kalau banjir besar ya, tidak bisa dilewati banjir kurang lebih 5 jam. Ini kondisi cerah. Nah ini dekat bak sampah, bak sampahnya akan dipindah ke belakang itu. Di bekas PDAM-nya sudah dibongkar.
Oke, kita di dekat Alaya, di depannya King Burger ini. Tanggal 10 bulan 8 2021. Demikian laporan dari Sungai Talang Sari atau Parit Besar di Panjaitan pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka Hari Sungai dan Hari Kemerdekaan RI. Terima kasih.